Halo teman-teman semua, selamat pagi, mungkin selamat sore, selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Kalau sekarang ini waktunya pagi, kita mau ada trip ke Malaysia. Jadi ini aku sama teman-teman. Nah, tuh kita mau tes pasar, kita mau manggung di Miri. Kita dalam perjalanan menuju Miri, Malaysia. Ini kita start dari jam 6. Kita baru berangkat. Oke, kalau kalian mau lihat bagaimana nanti pengalaman perjalanan kita ke sana melalui perbatasan, kita jalan darat ke Miri menggunakan mobil dari Indonesia. Langsung aja ikuti perjalanan saya. Oke, kita sekarang baru sampai Sanggau, waktu menunjukkan pukul 8.50. Kita hampir 3 jam perjalanan. Dari Sanggau ini untuk ke Entikong itu kurang lebih akan kita tempuh sekitar 2 jam lagi. Dan itu kalau mobilnya tidak dipasang rem lah ya. 2 jam lagi. Kayak sayap mobilnya. Ya. Di tengah perjalanan, ini sebenarnya belum pertengahan perjalanan ya, bahkan ini baru 10% dari perjalanan 10% kita. Tapi ini kawan-kawan udah pada tidur. Pada tidur semua. Ya. Lemah mereka. Pada belum tidur semua kayaknya. Orang-orang lemah. Kalau bisa pun aku sambil tidur sih nyetirnya. Pakai auto ya, iya, kan? Oke, sekarang kita lagi singgah di Balai Karangan. Ini kita mau tukar uang dulu, uang rupiah menjadi uang ringgit. Rencana bawa berapa juta wah kira-kira? Hah? Berapa sekarang? 46, sisanya transfer bisa gak? Kasih pecahan berapa tadi? 50-100. Tapi sebenarnya kalau bisa ada uang kecil, Pak. Pak, ada pecahan kecil juga gak, Kak? Awok tuh lah. Apa? Oke, kita baru selesai ngambil paspor. Ini ada kawan-kawan yang belum ada paspor tapi baru jadi hari ini, jadi baru diambil tadi. Oke, ini paspornya. Rival masuk date of Dep Bacur nih, keluarnya tanggal 31. Dah 31 nih. Terus ini itu apa tuh? Nomor. Oh ya, kita nomor juga itu apa? Diwajibkan nomor untuk isi MDAC dulu. Ini kita sekarang dalam perjalanan menuju ke PLBN. 1431. Kita pakai spasi ya, Kak? 1431 kan, Mas? Sudah sampai di imigrasi Entikong. Ini kita sedang nunggu teman-teman yang mau ngecap paspor dulu. Kalau saya kemarin udah kebetulan udah ngecap paspor. Setelah itu kita bakal langsung jalan ke sana dan kita langsung go ke Malaysia. Kita sudah masuk ke imigrasi Tebedu.
Sudah di Malaysia, weh. Hai. Sudah di Malaysia ya. Eh, gila. Weh, Malaysia, weh. Awak kat mana? Hah? Awak berambil kat mana? Berambil. Saya nak ada persembahan lah di persembahan, Miri. Persembahan ya? Persembahan. Persembahan di Miri. Seronok pokoknya. Seronok, sangat-sangat seronok. Opening apa nak tengok? Oh, teruk sangat. Tadi musrik ke? Nyembah. Musrik. Musrik ya. Ini masih ada... Kita dua orang lagi itu masih menyusul di imigrasi. Kita akan bagikan persembahan yang paling meletup. Meletup. Pokoknya meletup, melaur. Melaur. Ya. Yeah. Dah suruh sidak di luar enggak apa-apa. Agak-agak hangat oi pala tu kau. Akhirnya sudah di Malaysia, sudah berhasil masuk semua. Ma, aku keluar negeri, Ma. Cepat aku kuat. 2 2 3. Ma, aku keluar negeri, Ma. Oke, sebentar lagi kita akan menuju ke Serian. Kita akan istirahat dulu untuk makan siang, karena ini juga udah siang ya. Udah jam 2 di sini. Saja makan siang di Serian. Setelah ini perjalanan kita bakal panjang, jadi kita harus isi tenaga dulu. Dan mungkin waktu keberangkatan kita sekitar 1 jam lagi dari sekarang, mengingat kita mungkin mau jalan keliling-keliling seputar Serian dulu. Mungkin ada jajan atau belanja di Lapapa Market. Lapapa Market. Ya, kita sudah belanja. Kita sudah belanja. Kita nak lanjut, kita nak langsung go to Miri lah. Jadi betul. Bukan Miri, Sibu. Kita ke Sibu dulu. Kita bermalam di sana. Setelah itu besoknya baru kita lanjut ke Miri. Lepas tu ya, lepas tu kita langsung lanjut ke Miri. Okay. Perjalanan perdana kami melalui jalan darat ke Miri. Memang kita tujuan pertamanya akan ke Sibu dulu, tapi dilihat dari medan dan moda perjalanannya, rata-rata sih kayaknya ini masih bisa kita kuasai lah sedikit. Jalannya juga tertata rapi, tidak sempit, jalannya sangat-sangat lebar sekali. Sangat jauh sekali lah dengan Wakanda. Konoha. Wakanda dan Konoha. Ya. Kita lagi di SPBU. Bukan ya SPBU sih, tapi ini Om Bensin. Tapi bukan Pertamina, kita di Petronas. Di sini self service, isi 100 ringgit dapat 28 liter ya, kurang lebih 12.500 per liternya ya, standar lah. Tapi kita dapat RON yang lumayan tinggi, RON 97. Ya ini experience juga ngisi minyak di Malaysia ya. Kita mau lanjut lagi ke Sibu.
teman-teman, kita sudah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam. Masih fine-fine aja. Sekarang sudah menunjukkan pukul 18 jam 6. Masih terang ya di sini. Kita mau sampai di Sibu itu estimasinya sekitar 1 jam setengah lagi. Masih kuat lah ya. Masih aman lah ya. Woi, gila sampai miri. Ada, tapi dari tadi kita memang belum ada lihat rest area ya. Kayaknya ini udah mulai mau apa ya, agak-agak mau pipis lagi. Jadi, tapi belum ada lihat dari tadi ya. Saranto, iya tuh. Kita tadi Saranto tuh. Aduh. Saranto tuh. Tempat yang baik. Iya guys. Ya udah, nanti kita putar ya. Iya. Iya, Bu. Oke, oh belum. Oke, kita mau. Nah, kita mau cari tempat istirahat karena kayaknya pengen ngupi kita. Oke tuh di Saranto. Iya betul, tapi kita maju lagi, kena harus maju lagi kereta. Oke, berubah. Oke, ada restroom. Saranto. Ah, bolehlah. Majulah sedikit lah. Dikarenakan kayaknya full makanan semua nih. Jadi kita mau lanjut aja. Yang penting sudah mengeluarkan hajat. Saranto. Ya udahlah, kita lanjut. Oke, kita sudah mulai masuk ke jalan ke arah Sibu. Sudah kecil jalannya ini. Kalau bagi kita nih masih besar ya jalannya, tapi mungkin jalan, bagi mereka udah jalan kecil nih. Mana stabil lagi kan, jadi kan? Kalau mode malam sakit stabil kan? Langsung insinyur lah ke Devo. Itu jalan tengahnya tuh guys, lampu, bukan mata kucing, tapi mata anjing. Masih 30 kilo lagi menuju Sibu. Tuh. Kita sudah memasuki Kota Sibu. Jadi kita sekarang berada di atas jembatan. Tapi kayak bukan jembatan. Batuk kawak, bukan batuk berdahak, Pe. Batuk kahak. Welcome to Sibu. Oke. Okay. Istirahat, baring-baring dulu lah sebentar. Cari kopi segelas dua gelas biar ada tenaga untuk lanjut besok. Oke.
baru saja sampai itu lokasi penginapan sementara kita, Mandirin Hotel. Ini kawasannya di tepi jalan. Tepi jalan, sibuk. Wah, semoga istirahat malam ini lancar ya.